Mode work on, tulis Papi Vomal dalam story Instagramnya. Halo Vivo Family. Kabar terbaru dari Papi Vomal dan Mami Viko ialah merasa kesendiriannya Papi Vomal LDR-an sama Mami Viko. Raut wajah yang seperti biasanya ceria, kini berubah menjadi mode serius dengan kesibukannya. Senyum Papi Vomal masih tertahan menunggu sang bidadarinya pulang ke pelukaannya. Iya, Mami Viko yang masih ada di kampung halamannya rupanya berdampak serius dengan hilangnya senyum Papi Vomal yang biasanya selalu ceria. Kini ditinggal sang istri baru beberapa hari saja rasanya seperti mengambil jiwa-jiwa ceria Papi Vomal. Rasa rindu memang tadi ucapkan oleh Papi Vomal, namun kesendiriannya tanpa Mami Viko seperti tak bisa dipungkiri. Kalau Papi Vomal sedang merindukan seseorang yang selama ini memulai paginya dengan senyuman. Yang sabar ya Papi Vomal, senyum lagi ya. Sebentar lagi Mami Viko akan ada di sampingmu kok. Semangat untuk LDR-an.